Jadi dengan itu saya serahkan majlis ini kepada Ustaz Syed Kadir Al-Jufri untuk forum kita Yaman aman, Yaman tak apa? Yaman tak aman, kita aman. Alhamdulillah. Dijemput. Pening nak sebut tajuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil la raiba fihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Pertama sekali syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dan terima kasih pada Tuan Setiausaha Masjid, pengerusi dan seluruh jawatankuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para asatizah, para pimpinan masyarakat, ibu-ibu dan ayah-ayah, abang kakak, adik-adik, muslimin dan muslimat, dan tak dilupakan rakan-rakan ahli panel, abang Adam Khoury yang hari ini, malam ni dah naik pangkat jadi ustaz, dan Hairizah Helmi yang tak naik pangkat jadi ustazah malam ni. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pilih kita pada malam ini. Dan sebelum kita pergi jauh, perkata kita mulakan dulu majlis kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pilih kita, Allah letakkan kita dalam masjid pada malam ini. Allah jadikan kita dan Allah kurniakan kita title hamba-Nya yang berada di masjid dan tetamunya. Kan, malam ni kita semua jadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu je dah menyebabkan kita rasa syukur sangat pada Allah SWT. Walaupun kita ni banyak salah, banyak silap, banyak dosa, banyak dah kesalahan kita sepanjang hidup kita, Allah masih lagi sudi pilih kita menjadi tetamu dia. Kan, kalaulah kita ni jadi tuan rumah, mungkin kita tak sanggup menerima tetamu yang selalu buat salah pada kita. Tapi Allah Ta'ala, baiknya Allah Ta'ala, malam ini Allah jadikan kita di kalangan tetamu dia. Pilih kita jadi tetamu dia, sudi nak terima kita jadi tetamu dia. Jadi itu je dah menyebabkan kita rasa syukur sangat-sangat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan malam ini, majlis kita malam ini majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan para malaikat yang menaunginya, para malaikat mendoakan keampunan untuk kita. Bahkan mudah-mudahan malaikat pergi report pada Allah Taala, report yang baik-baik pada kita, untuk kita. Kan, malaikat report kata kita duduk untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu Allah Taala menjadikan para malaikat sebagai saksi tentang kehadiran mereka yang duduk dalam majlis-majlis zikir, majlis mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah menjadikan malaikat sebagai saksi bahawasanya Allah mengampunkan dosa orang yang duduk dalam majlis mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ada malaikat datang tanya pula pada Allah Taala, ya Allah, di kalangan mereka ada yang datang bukan nak ingat engkau, ya Allah. Di kalangan mereka ada yang datang ada keperluan yang tertentu, ada hajat tertentu ataupun ada sebab yang tertentu. Datang malam ni dia bukan sebab nak ingat Allah, bukan sebab nak jadi tetamu Allah. Dengar kakak macam ni, dengar eh. Right. Okay. Alhamdulillah. Jadi okey, tadi saya sebutkan hadis tadi ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Allah Taala ampunkan dosa orang yang duduk dalam majlis ingat Allah Subhanahu Taala. Kan? Allah ampunkan dosa orang yang duduk dalam majlis ingat Allah Taala. Tapi lepas tu ada malaikat bagi tahu di kalangan mereka ni ada orang yang niatnya tak betul. Niatnya bukan nak ingat Allah. Datang tu ada sebab lain. Sama ada niat yang jahat ke ataupun niat yang baik, tapi bukan niat nak ingat Allah. Mungkin niat dia halal juga, niat contohlah tadi niat nak bisnes, contohnya bisnes dia halal bukan haram, tapi niat dia lain lah. Okey, ataupun ada keperluan apa-apa, nak jumpa kawan, nak jumpa orang yang dia dah lama tak jumpa, kan. Okey, tak apa. Maka bila malaikat tu tanya pada Allah Taala, Allah jawab apa?
Allah jawab kepada malaikat tadi, hum fihi sawa, mereka ni semuanya sama je. Macam mana sama? Tidak akan celaka, la yashqi, tidak akan celaka siapa yang duduk bersama dengan orang yang ingat Allah SWT. Maknanya orang yang niat dia bukan nak ingat Allah pun, tapi duduk dalam majlis ingat Allah SWT, maka dia pun dapat keampunan daripada Allah SWT. Jadi mudah-mudahan malam ini kita duduk di sini majlis yang kita tak menyesal, sebab mudah-mudahan kita dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Okey. Mukadimah sikit. Cerita pasal Yaman. Tadi Tuan Pengerusi tanya terus saya, kenapa Yaman? Soalan pertama sekali, kenapa Yaman? Itu yang paling penting sekali lah sebenarnya. Kan, saya malam ni pula dah ringan tugas, tak payah perkenalkan panel sebab dah panjang lebar dah diperkenalkan, kan? Perkenalkan sampai upgrade lagi tadi, Madam kata tersilap tak sempat rakam video, kata. Kalau sempat rakam video di upload malam ni, ha ni pengiktirafan daripada setiausaha masjid sendiri. Saya dah jadi ustaz, kan? Ha. Okey. Tak apa, kita doa, itu namanya doa. Itu namanya doa. Tak ada masalah. Sama macam kalau orang Arab, kalau seorang pelajar baru nak buat PhD dan sebagainya, dia dah panggil doktor contohnya, walaupun belum buat PhD. Dia kata itu doa, dia kata doa daripada kami. Sama juga kita panggil anak kita, panggil siapa-siapa pun dengan gelaran yang baik sebagai, kan? Alright. Kenapa Yaman? Benda pertama sekali, Yaman satu negara yang jauh daripada kita, kita tahu. Bahkan saya sembang semalam, ada pakcik-makcik yang tak tahu pun Yaman itu satu negara. Dia kata, ustaz, negara Yaman ni dekat mana? Saya kata, dekat negara Arab lah. Yelah, Yaman ni duduk dalam negara mana, dia kata. Maknanya dia tak tahu pun Yaman itu satu negara pun. Jadi Yaman ni dekat mana pun tak tahu. Dia kata, Yaman ni dekat mana, ustaz? Maghribi, dia tanya. Eh, tak, jauh. Yaman ni dekat mana? Yaman dekat mana pun tak tahu. Nak ceritanya jauh sangat Yaman tu daripada kita. Yaman kalau ikut lokasinya, dia berada betul-betul bawah Arab Saudi dan berada di tepi Oman, negara yang bernama Oman. Yaman tepi dia, Saudi atas, okay? Dan dia berada betul-betul dekat teluk, teluk yang menghubungkan laut yang besar ni, laut, lautan Hindi dan sebagainya di bawah semua ni, ke arah negara-negara Arab. So Yaman ni dia duduk betul-betul dekat awal teluk tu. Jadi oleh kerana kawasan dia tu strategik, sebab dia duduk dekat teluk, awal teluk, jadi nak masuk ke dalam, nak sampai ke Arab Saudi semua tu, kena lalu teluk tu kalau ikut kapal. Maka kawasan yang strategik ni menjadikan dia menjadi rebutan pihak-pihak yang bertelagah, sebab dia boleh kontrol kapal mana yang boleh lalu masuk ke dalam teluk nak pergi ke negara-negara Arab. Okey. Jadi bila Yaman ini macam tu, tapi Yaman walaupun kawasan dia strategik, Yaman adalah negara yang sangat miskin. Bahkan negara yang paling miskin di kalangan negara-negara Arab. Negara paling miskin dekat negara Arab adalah Yaman. Paling miskin. Dia ada minyak, dia ada gas, tapi dia paling miskin. Okey. Dan bila berlakunya Arab Spring, Arab Spring berlaku, maka Yaman juga terkesan dengan Arab Spring berlakunya demonstrasi-demonstrasi untuk menjatuhkan presiden, dan akhirnya jatuhlah presiden dia yang bernama Ali Abdullah Saleh. Jatuh. Arab Spring tu apa dia? Arab Spring tu adalah kita panggil, kalau istilah senangnya, spring ni maksudnya musim bunga. Asalnya begitu, dipanggil Rabi' Arabi, musim bunga Arab. Tapi musim bunga yang tidak berbunga, sebab apa? Dia mewujudkan pertembungan demi pertembungan dekat negeri-negeri Arab, bermula daripada Tunisia yang menjatuhkan Ben Ali, kemudiannya berlakulah revolusi demi revolusi dekat negeri-negeri Arab. Termasuklah Syria sampai hari ini, Mesir yang jatuhnya Husni Mubarak, dan juga Yaman jatuhnya Ali Abdullah Saleh. Lebih kurang masa yang sama, lebih kurang 6 tahun yang lalu. Jadi bila Ali Abdullah Saleh jatuh, waktu tu keadaan politik tak tentu arah, menyebabkan keadaan ekonomi juga tak tentu arah.
Yaman yang dah negara paling miskin jatuh lebih miskin. Okey. Bila dia jatuh lebih miskin, naik seorang presiden yang baru namanya Abdul Hadi. Naik presiden yang baru, bila presiden yang baru ni naik, baru beberapa tahun saja dia jadi presiden, berlaku satu lagi kita panggil apa? Jatuh ataupun dijatuhkan dia dengan cara kekerasan oleh satu kaum, satu kabilah yang namanya Houthi. Houthi. Houthi ni siapa dia pula? Houthi ni orang Syiah. Syiah Houthi, dia jatuhkan pula Presiden Abdul Hadi ni. Maka dia takluk kawasan Sana'a, ibu negara Yaman, dan berlakulah peperangan saudara lagi di Yaman. Houthi ini pula dia disokong oleh Iran, sama-sama Syiah, dan juga disokong oleh presiden yang sebelumnya, iaitu Ali Abdullah Saleh tadi tu, yang dah jatuh tadi tu. Dia pun sokong Houthi ni, jatuhkan pula presiden yang jatuhkan dia. Dan Ali Abdullah Saleh ni Sunni. Jadi Sunni dengan Syiah dia campur. Dia bukan saja Syiah lawan Sunni sebenarnya. Dia Syiah Sunni, kemudiannya berperang kat situ, kemudiannya masuk pula Arab Saudi. Arab Saudi datang serang. Serang siapa? Serang Yaman. Dia kata serangnya serang Houthi, sebab dia kata nak jatuhkan Houthi ni. Arab Saudi perlu serang sebab apa? Dia nak jaga dia punya kepentingan. Kepentingan dia khususnya kepentingan ekonomi yang perlu dia jaga, maka dia pun serang. Tak ada kaitan antara perang ni Sunni lawan Syiah, tidak. Saudi serang ada kepentingan, kepentingan ekonomi dia, maka dia pun serang. Hantarlah roket demi roket, maka banyaklah bangunan-bangunan di Yaman yang hancur, sekolah-sekolah yang hancur, masjid yang hancur, hospital yang hancur dan sebagainya. Jadi penduduk Yaman yang tadinya asalnya paling miskin, lepas tu jatuh lebih miskin, jatuh lebih miskin, jatuh lebih miskin sekarang ni. Dan maka akhirnya wujudnya apa? Kebuluran demi kebuluran. Okey, itu hakikat yang berlaku sekarang. Tapi kalau kita tengok Yaman ini pula, kenapa nak tolong Yaman? Kenapa tak tolong orang Rohingya? Kita kata kena tolong Melaka. Tapi Yaman ini sendiri, dari segi kelebihannya, Allah Ta'ala dah sebut dalam Al-Quran sendiri. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut tentang kaum yang mana Allah Ta'ala sayang pada mereka dan mereka sayang pada Allah Ta'ala. Yuhibbunallah wa yuhibbuhumullah wa yuhibbunahu. Allah Ta'ala sayang kepada mereka dan mereka sayang kepada Allah. Ayat tersebut bila turun, Nabi SAW bagi tahu kepada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, yang dimaksudkan dengan ayat itu adalah kaum engkau. Kaum engkau tu Abu Musa Al-Ash'ari, orang Yaman, sahabat Nabi SAW ni. Maka ulama sebut ayat ini diturunkan kepada orang Yaman, ataupun menceritakan tentang orang Yaman yang sangat sayang pada Allah dan Allah sayang kepada mereka. Dalam ayat yang lain pun Allah Ta'ala ada cerita tentang Tubak. Tubak ini adalah raja Yaman yang beriman, yang Nabi SAW puji raja tersebut. Ada dalam ayat yang lain. Dalam ayat yang lain juga cerita tentang Nabi Syaisah Nabi Sulaiman dengan Balqis kan. Itu semua cerita tentang Yaman. Hadis Nabi SAW cerita pasal Yaman pun banyak. Al-imanu Yaman, al-hikmah Yamaniyah. Iman itu di Yaman, hikmah itu di Yaman. Nabi SAW mendoakan keberkatan untuk Yaman. Allahumma barik li Yamanina, Allahumma barik li Syamina. Kemudiannya Nabi SAW juga sebut tentang nanti hari akhirat, korang akan cemburu dengan satu kaum. Amalan-amalan mereka ni korang akan rasa hebat sangat. Korang punya amalan jadi kecil. Sampai sahabat tanya, siapa kaum tu? Adakah orang Quraisy? Nabi SAW jawab, tidak, tetapi orang Yaman. Banyak lagi hadis-hadis yang lain cerita tentang Yaman, tentang kelembutan al-Yaman dan sebagainya. Okey. So sekarang ni Yaman hebat, Nabi SAW cerita tentang Yaman. Sekarang mereka kebuluran. Kita Yaman. Yaman tak aman, kita Yaman. Yang tadi pengerusi pun berbelit lidah nak sebutnya, kan? Yaman tak aman, kita Yaman. Kita Yaman. Hello, alhamdulillah. Harga minyak naik lagi ke malam ni tak tahu. Ha? Naik ke? Oh, confirm eh. Okey. Ada berita terkini. Okey. Tapi aman, masih aman. Masih nyaman lagi kita. Kan? Kita duduk dalam masjid, kipas besar, ha, dua. Kipas helikopter. Kan? Elok je nyaman.
Yaman tak aman. Dan saya tahu ramai orang tak tahu pasal Yaman dan apa yang berlaku di Yaman. Ustaz-ustaz kalau jadi imam pun biasa doakan, ya Allah tolonglah saudara-saudara kami di Syria, di Palestin, di Iraq, di Rohingya. Tak sebut langsung Yaman, kan? Sampai kita pun tak tahu, berita pun tak tahu. Abang Adam Khoury, saya nak mulakan. Saya dah mukadimah panjang lah tadi. Abang Adam Khoury sendiri, beliau lagi lah, beliau bukan Melayu pun, kan? Kita ucapkan selamat tahun baru buat beliau, kan? Baru saja menyambut tahun baru, kan? Kongsi Facai, kan? Tak ada masalah, kan? Sambut tahun baru, tahun baru Cina tak ada masalah. Abang Adam pun biasa sambut tahun baru, memang tahun baru, kan? Apa masalahnya sambut tahun baru? Bukan Melayu pun, bukan Melayu tapi Islam, alhamdulillah telah kembali pada Islam. Dan waktu kami jemput Abang Adam untuk bersama-sama dengan kempen untuk membantu orang Yaman, Abang Adam kata dia memang zero terus, blur, tak tahu apa langsung, tak tahu apa langsung. Cumanya kita mungkin boleh ambil pengajaran, kita bukan sekadar nak tengok TV, tengok cerita, tengok dragon dan sebagainya, kan? Bukan kita tengok watak-watak jahat yang dilakonkan oleh Adam Khoury, kan? Bukan itu saja yang kita nak tahu. Kita nak tahu bagaimana untuk kita sendiri dapat mengambil manfaat, mengambil pengajaran, bagaimana beliau, bukan orang Melayu pun, yang kita Melayu, bukan orang Arab pun, yang kita nak tolong tu orang Arab, kan? Orang Yaman. Kenapa Abang Adam sendiri boleh tergerak untuk tolong? Dan bukan sahaja sebenarnya Yaman, banyak tempat-tempat yang lain pun sama juga, Abang Adam pun terlibat dalam macam-macam lagi aktiviti-aktiviti kemanusiaan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi arwala fis samai wa huwa sami'un alim. Wala hawla wala quwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada murabi Ustaz Said dan sahabat dunia akhirat saya Riza Hami. Sangat kagum dengan cara dakwah Heliza, sampai saya sendiri tak mampu nak terkejar, jauh sangat ketinggalan ni Ustaz Heliza. So alhamdulillah, okey, kenapa saya nak sangat tahu pasal Yaman dan nak bantu sangat warga Yaman. Yalah, macam Ustaz kata, orang Yaman ni orang Arab, kita Malaysia orang Melayu, saya orang Cina. Tapi tolak ke tepi bangsa, tolak ke tepi agama. Kita sebagai seorang manusia, kemanusiaan kita harus bantu mereka. Sebab kita kat sini, macam Ustaz kata, kat Yaman tak Yaman, kat sini Yaman, memang Yaman dapat makan ayam, makan ikan, rendang, semua macam-macam ada. Kita nak makan apa, kita pergi je kedai. Kita nak minum apa, order je kat kedai, cuma bayar je, jangan makan free. So sini mula-mula saya dapat call, dapat SMS kata kena nak buat apa ni, Peace for Yaman ini. Saya betul-betul blur, saya betul-betul tak tahu apa-apa. Sebab saya tahu negara Yaman ini adalah satu tempat lubuk ulama-ulama yang lahirkan ramai ulama di sana. Jadi saya dalam kepala otak saya fikir negara saya dekat sana mesti Yaman, mesti tak ada apa-apa terlibat. Tapi bila saya tengok dekat surat khabar, saya tengok dekat dekat berita, saya agak terkejut kenapa di sana berlakunya perkara macam ni. Tapi benda dah berlaku dan negara mereka semakin miskin, semakin teruk, semakin tak ada bekalan makanan, tak ada minuman, tak ada apa-apa, dah semakin kurang dah. Dah semakin tak ada apa-apa. Cuma sebagai kita sebagai manusia dan kita di Malaysia ini yang masih bekerja, yang masih mampu lagi untuk menderma, silakanlah uluh. Bukan untuk saya, bukan untuk Ustaz, bukan untuk Heliza, tapi kerana Allah. Kita buat kerana Allah, Allah doakan untuk kita. Kita bagi RM10 hari ini, tapi janganlah harap dapat besok RM100.
Kan, Allah tak bagi cash macam tu, tapi Allah simpan kita punya niat, Allah simpan kita punya pahala di akhirat nanti. So di situ yang paling penting, bila kita di sana nanti kita dapat claim sikit kita punya bonus, apa yang kita dapat masa kita hidup, masa kita masih senang, masa kita masih ada peluang, masih ada duit di poket. Saya pun, saya sebenarnya dah lama tak berlakon, dah hampir setahun lebih saya tak ada tawaran berlakon. Tapi ini ujian saya selepas saya balik fitrah. Sebelum saya balik fitrah, sebelum saya masuk Islam, setahun dua filem, setahun tiga filem, drama dengan telemovie, anytime tutup mata saya boleh dapat. Tak ada masalah. Tapi selepas saya balik fitrah, selepas saya masuk Islam, ujian saya yang paling besar adalah saya tak ada filem. Saya tak ada tawaran filem. Saya tak ada tawaran untuk berlakon drama ataupun telemovie. Tapi saya gagal, saya yakin Allah bukan saja uji saya suka-suka. Ada hikmahnya kenapa Allah uji saya macam tu. Disebabkan saya fikir balik, baru saya tahu hikmahnya Allah uji saya macam tu sebab Allah nak dekatkan saya dengan ulama-ulama. Bayangkan saya tak pernah kenal Habib Ali Zainal Abidin. Saya tak pernah tahu pun dia ada majlis ilmu di Masjid Muaz. Sampai Allah tak bagi saya tawaran berlakon, Allah hantar saya ke Masjid Muaz untuk hadiri majlis Habib Ali. Dua tahun berturut-turut saya ikut. Alhamdulillah, dengan sebab saya pergi majlis ilmu, saya dapat kenal ulama-ulama sedunia. Salah seorangnya adalah Habib Omar yang akan sambut Ustaz di Yaman nanti, kan? Alhamdulillah. Cuma saya tak ada rezeki lagi nak jumpa kali kedua Habib Omar ini. Orang yang sangat baik dan sangat baiklah, saya tak tahu macam mana nak cakap, orang yang sangat-sangat baik. Saya teringin sangat nak pergi ke Yaman untuk tolong orang Islam di sana. Cuma saya di sini, saya ada sedikit langgar jadual sebab saya sendiri ada NGO Pertubuhan Kembar Iman Malaysia, di mana saya mencari dana untuk bawa mualaf-mualaf ke Umrah. Tapi disebabkan 12 hari bulan ini saya ada pelancaran Kembar Iman yang ketiga, jadi saya tak dapat ikut murabi saya ke Yaman, agak rasa sedih. Dan harap tuan-tuan dan puan-puan dekat sini, ahli syurga yang dirahmati Allah, semoga dapatlah bantu mereka untuk dapat sedikit bantuan ubatan, makanan dan segi pakaian. Kerana sejuk, Ustaz. Ada tempat yang sejuk, ada tempat yang tak sejuk. Bayangkan di tempat yang sejuk, yang tak ada, tak cukup baju, tak cukup serba kekurangan. Bayangkan kita sini, kita punya selimut 3 inci tebal dengan ada aircon. Bayangkan macam mana kita punya senang, macam mana kita punya Yaman dekat sini. So harap tuan-tuan dan puan-puan bantulah kami ini yang mencari dana untuk bantu mereka di sana. Wallahualam. Okay, terima kasih Madam, dan mudah-mudahan tuan-tuan, kita semua doakan mudah-mudahan beliau dilapangkan rezeki oleh Allah SWT. Dan selain daripada berlakon, sebenarnya beliau jual baju sebenarnya. Kalau tuan-tuan tengok aja baju yang beliau pakai memang smart-smart, itu beliau jual sendiri tu. Design sendiri, jual sendiri. Kira toke baju lah sebenarnya ceritanya. Ada baju, ada jubah. Orang lelaki saja. Perempuan pun ada. Boleh tengok dekat Instagram beliau, insya-Allah. Boleh beli online ataupun boleh terus dapatkan di Busana Mara dekat Jalan Tukang Rahman tu, kan? Dekat situ beliau ada bus untuk jual baju-baju beliau. Memang smart. Saya sendiri pakai, kalau saya pakai baju yang beliau design, malam ni saya tak pakai, tapi kalau saya pakai dia mesti orang puji. Kan? Mesti kata smart baju Ustaz. Smart baju Ustaz, bukan smart Ustaz. Kan? Jadi saya fahamlah. Maknanya memang baju tu lah. Kan? Jadi
memang smart baju-baju yang beliau hasilkan. Okey. Heliza sendiri. Ni pun tokek baju juga. Tokek baju, tokek telekong, semualah. Heliza dah bersama dalam misi-misi kemanusiaan sejak beberapa tahun kebelakangan ni. Banyak dah misi-misi kemanusiaan yang beliau ikut sertai. Kalau ikut saiz badan beliau, orang pun banyak tak percaya, kecil je. Tapi dah pergi tempat yang mana tuan-tuan sendiri tak boleh bayang. Dengan letupan sana sini, bom sana sini dan sebagainya, benda tu dah biasa. Dan macam mana kita mungkin boleh dapatkan juga sedikit pengalaman ataupun mungkin sedikit pengajaran. Kita nak ambil pengajaran daripada semua kan, tak kira yang muda maupun yang tua, lelaki maupun perempuan, bangsa apa sekalipun tak kisah. Yang penting kita nak ambil pengajaran. Jadi pengajaran mungkin kita ambil daripada beliau dari sudut bagaimana beliau sendiri boleh cekal hati dan berani untuk berhadapan dan nak menyertai misi-misi tersebut, nak membantu orang-orang dekat luar sana kan. Dan termasuklah Yaman yang paling latest sekali ni, insya-Allah kami sendiri akan pergi pada minggu hadapan, insya-Allah minggu depan insya-Allah kita akan bawa bantuan daripada rakyat Malaysia terus ke Yaman insya-Allah pada minggu depan. Tuan-tuan doakanlah, dan Eliza juga terlibat dalam misi ini insya-Allah. Jadi Eliza silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana Allah telah memberikan kita satu ruang dan juga peluang untuk bersama dalam satu majlis ilmu yang Ustaz Syed Abdul Kadir telah pun menyatakan, berada dalam majlis ilmu itu insya-Allah mudah-mudahan kita mendapat keampunan daripada Allah SWT. Tambah-tambah saya ni yang memang banyak sangat dosanya, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa saya dan dosa kita semua insya-Allah, dan mempertemukan kita kembali di syurga Allah SWT. Dan mudah-mudahan Allah menguniakan kita mendapat satu ilmu, al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat insya-Allah. Terima kasih kepada murabbi saya Ustaz Syed Abdul Kadir, kepada brother kungfu saya. Kungfu tak pandalah. Ha, ni memang kungfu pandai, iaitu Abang Adam Khoury, juga merupakan sahabat sekelas dalam usrah fitrah itu sendiri, antara orang yang istiqamah kalau pergi ke majlis ilmu, antara orang yang akan berada di barisan hadapan bila pergi belajar. Memang saya sendiri pun cukup terinspirasi betapa kuatnya semangat beliau untuk pergi belajar. Dan rasanya bila masuk hari Jumaat, biasanya Abang Adam yang akan ajak ustaz-ustaz, jom kita ke masjid lebih awal daripada sepatutnya. Sebab pernah program sekali tiba-tiba, memang kita biasalah bila dah start makan, dah borak, kerana sempat lagi. Tapi Abang Adam yang akan, jomlah ustaz, dah pukul berapa kita kena pergi, sebab nak berada di barisan hadapan. Tu saya memang cukup kagum sekali lah, Masya Allah. Dan yang mengkagumkan saya lebih banyak adalah bila saya masuk saja dekat masjid, saya tak nampak lagi jemaah-jemaah pada malam ini. Tapi bila saya dah lalu kat tepi tu, ya Allah, terkujat saya daripada depan sampai ke belakang, penuh rupa-rupanya Masya Allah yang memenuhi solat pada malam ini. Jadi saya ucapkan tahniah, saya rasa Masya Allah, bila saya berada kat sini membayangkan ketika saya berada di bumi Palestin, rata-rata lebih kurang macam ni, masjidnya memang sangat ramai, solat subuhnya seperti solat Jumaat itu sendiri. Betapa hebatnya saudara-saudara kita yang berada di bumi Palestin. Dan kalau ustaz kata bagaimana Heliza ni kuat semangat nak pergi ke Palestin, tempat peperangan, sebenarnya saya tak ada kekuatan langsung. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini semua kurnia daripada Allah SWT. Dan saya yakin dan juga percaya dengan redha mama dan abah yang berada dekat sini, dan juga doa daripada guru saya, guru-guru sendiri pun, itu menyebabkan peluang itu ada. Dan saya bersama dengan Ustaz Syed Abdul Kadir beberapa kali pergi ke bumi Syria. Dan Ustaz Syed juga sebenarnya orang yang bertanggungjawab yang menceritakan kepada kami tentang Yaman itu sendiri. Sebelum saya teruskan, saya nak tanya kepada ibu-ibu, ayah-ayah, saudara dan juga saudari,
lapar tak sekarang? Rasa lapar tak? Rasa tak sungguh ni, lapar tak? Rasa lapar tak? Sekarang ke rasa kenyang sampai besok pun tak makan pun tak apalah. Tak dinner pun tak apa. Lapar ya pakcik? Lapar. Saya nampak perut pakcik pun menampak kelaparan itu. Masya Allah. Sebab saya kukrat-kukrat memang lapar sungguh. Sebab hari ni tak berapa nak sempat makan. Makan tengah hari tapi dia lapar balik. Tapi Masya Allah, kalau kita tengok dekat Yaman itu sendiri, 23 juta rakyat Yaman memerlukan bantuan. Sebanyak 14.4 juta rakyat Yaman tak dapat makan. 14.4 juta. Dan Masya Allah, 19.8 juta tak jumpa bekalan air bersih. Dan setiap hari lebih kurang 6 hingga 8 orang akan mati di bumi Yaman disebabkan kebuluran. Sebelum peperangan, orang-orang Yaman ni makanan mereka antaranya adalah sampah sarap. Sampah sarap adalah makanan mereka. Dan bila sekarang ni dah perang, sampah pun tak jumpa sebab telah pun habis dimakan. Dan kalau saya pernah pergi ke Palestin, pergi ke Syria, at least dia punya kemah tu ada lagi lah perlindungannya. Dekat Yaman pun hanya ditutup kain semata-mata. Dia punya anak-anak memang nampak tulang, dah tak ada nak kata kulit dan tulang, baby-baby tu. Tak dapat susu, hanya disuapkan dengan air. Air pun air yang tak tahulah diorang dapat daripada mana untuk suap kepada anak-anak. Sangat menyedihkan. Saya tak tahulah malam ni ada ke tak video tu. Ada yang bakal ditayangkan ke? InsyaAllah kalau dapat ditayangkan. Jadi keadaan di sana menyebabkan saya tak pergi lagi. Saya ni jenis orang yang visual, kena tengok, merasai sendiri baru lebih jitu untuk kita cerita. Cuma kita dah tengok video dan sebagainya menyebabkan, ya Allah, kejap lagi kita boleh makan, kejap lagi kita boleh tidur dengan aman. Walaupun cakap lapar tapi nanti kena teh tarik lah, roti canai, mi goreng, maggi goreng, nasi goreng, ya Allah sedapnya. Tapi mereka langsung tak dapat jumpa seperti itu. Saya pernah pergi ke bumi Syria, kita pergi ke satu kawasan. Saya jumpa seorang pakcik bersih wajah-wajahnya macam pakcik-pakcik di depan saya, berjib, pakai kopiah putih dengan jubah. Saya tanya pakcik, wahai pakcik, kalaulah bantuan kemanusiaan tidak sampai dekat sini, apa yang pakcik dan sahabat-sahabat lain makan? Lalu pakcik senyum, dia kata, wahai anak, apa yang kambing makan itu yang kami makan. Kita makan apa pakcik? Kita makan kambing. Tapi mereka di sana, apa yang kambing makan itu yang mereka makan. Maksudnya mereka makan apa? Makan rumput. Mereka di sana makan rumput. Dan ketika kami menghantar kotak-kotak bantuan, di mana kotak itu ada sumber-sumber makanan, mereka kata, wahai anak, kotak ini pun kami tidak akan buang. Kami tanya kenapa? Kotak ini kami akan simpan. Lalu kami akan koyak kotak ini kepada cebisan-cebisan yang kecil. Kami tanya kenapa lagi? Kami akan rebus kotak ini menggunakan air hujan. Lalu kami akan rebus dan suap anak-anak kami minum sup kotak. Sebelum ini, Masya Allah, mereka terpaksa sembelih anjing, sembelih kucing dijadikan makanan. Waktu saya pergi, kucing dan anjing pun tidak ada. Yang tinggal adalah kotak-kotak, rumput-rumput, batu-batu celahnya mungkin ada sisa-sisa roti, itu yang mereka makan. Dan semua boleh menyaksikan kat sini, Masya Allah, nampak biji mata je. Walaupun orang kata biji mata saya besar, tapi ini memang real punya. Masya Allah. Bayangkan, kita bayangkan kalau kita sendiri berada di situasi di sana. Kita lambat buka puasa je pun rasa nak mengamuk dah. Lambat buka puasa. Tapi ini mereka tak jumpa selama seminggu makanan dekat sana, Masya Allah. Jadi kehadiran kami di sini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita berkongsi. Berkongsi rahmat yang Allah bagi pada kita sebenarnya. Saham akhirat kita. Ya Allah, saya memang umur 18 tahun. Lebih daripada 14 juta masyarakat Yaman berada dalam keadaan yang memang tidak ada makanan. Mungkin Ustaz boleh explain. Eliza minta terus saya explain. Sebenarnya video ni kita tayang terus ulang-ulang, insyaAllah. Kalau kita perhatikan,
data-data yang kami ambil ni bukan data, bukan data saya saja, tapi data rasmi daripada PBB sendiri. Yang mana kita tahu data rasmi daripada PBB ni kadang-kadang dia tak menggambarkan pun situasi yang sebenar. Yang lebih dahsyat lagi daripada tu. Jadi kalau kalau kita perhatikan jumlah mereka yang memerlukan bantuan di Yaman, jumlah orangnya sebenarnya mengatasi jumlah mereka yang memerlukan bantuan di Syria, tuan-tuan. Kalau kita tengok jumlah orang yang memerlukan bantuan Syria yang kita dengar, dan memang kami sendiri pun dah masuk ke dalam Syria, tengok sih keadaan di Syria yang begitu dahsyat. Memang dahsyat, tuan-tuan, dan memang kita kena terus menghantar bantuan ke Syria. Cuma nak ceritanya, Yaman ni sampai seolah macam tak didendangkan sangat, walaupun jumlah yang memerlukan lebih banyak di Yaman berbanding dengan Syria. 14.4 juta tu satu jumlah yang sangat besar. Dan kalau kita perhatikan pula, mereka yang memerlukan bantuan ataupun mereka yang memerlukan di Yaman, dia dah hampir separuh daripada jumlah mereka yang memerlukan mengikut statistik PBB. Mengikut statistik PBB, ada jumlah tertentu yang memerlukan bantuan di seluruh dunia. Di seluruh dunia, hampir separuh daripadanya adalah di Yaman, mereka yang memerlukan bantuan. Tapi kita tak tahu, tak sedar dan sebagainya. Antara sebab kita tak sedar adalah situasi di Yaman ini tidak terlalu viral dekat internet dan tidak banyak diceritakan di media, TV, surat khabar dan sebagainya. Kan, oleh kerana tu minggu depan misi kami, kami bawa sekali wartawan-wartawan, bawa sekali Harian Metro, bawa sekali TV 1, bawa sekali TV 9. Kita bawa belaka supaya tengok sendiri, dan koranglah yang tolong dedahkan, maknanya cerita pada wartawan gitulah kan, sebab mereka ni ada senjata mereka sendiri, iaitu kamera dan juga pena mereka. Dan apa sebab tak keluar sangat berita? Dia ada macam-macam faktor lah, tapi salah satu faktornya adalah sebab peperangan ini adalah peperangan proksi antara proksi US lawan proksi Rusia. Kita boleh sebut gitu sebab perang dunia pada hari ini antara US dan juga Rusia sangat dahsyat. Jadi cumanya US dengan Rusia ni dia berperang, dia tak perang US serang Rusia, Rusia serang US secara direct, tapi dia gunakan proksi-proksinya. Di Syria juga ada, di Yaman juga begitu. Jadi yang jadi proksi US banyaknya adalah Arab Saudi dan negara-negara Arab yang lain. Adapun yang jadi proksi Rusia adalah Iran dan negara-negara yang bermazhab sosialis. Jadi mereka ni berperang. Yang perang orang Arab, orang Islam sama orang Islam. Orang Islam bunuh orang Islam. Tapi yang seronok, yang enjoy adalah orang US dengan Rusia. Sebab dia orang yang hantar senjata dan dia orang yang jual senjata. Kan? Senjata-senjata semuanya dibuat di US ataupun dibuat di Rusia. Macam itulah. Okey. So sekarang ni media macam mana? Sebab media yang banyak kita ambil kebanyakannya adalah media barat yang controlled by US. Yang dikawal oleh US. Dan media US memang tak banyak melaporkan apabila Arab Saudi serang Yaman. Dia tak banyak lapor sebab memang itu proksi dia. Kan? Arab Saudi itu sendiri memang proksi US. Okey. Tapi bila yang Syiah ni serang, dilaporkan, tapi dilaporkan pun tak banyak sangat. Sebab dia, sekali lagi, dia punya isu peperangan dia, kalau yang Syiah serang, dia banyak serang kat dalam. Yang Saudi datang dari luar serang. Okey. Satu lagi faktor adalah faktor hubungan negara. Kita tak boleh lupa, kita tahu bahawasanya Saudi dengan Malaysia kita ada hubungan diplomatik yang kuat, dan kita juga kalau terlalu banyak tekan kerajaan Saudi, faham-fahamlah pakcik-pakcik yang dah daftar haji tahun depan, 2 tahun lagi nak datang pergi, tahu-tahu tengok-tengok 50 tahun lagi baru boleh pergi kan. Jadi tak pasal-pasal. So tu biasa kan, Saudi dia ugut dengan macam tu je kan, kurangkan kuota. So berita tak banyak keluar, tak banyak tahu. Tapi yang jadi mangsa sekarang ni yang kita nak bincang adalah rakyat. Kami tak bincang dari sudut politik, kami tak pergi membantu puak-puak yang tertentu kan. Bukan maknanya okey sokong pihak yang satu maka kita pun bantu mereka yang sokong pihak tu saja, tak.
kita pergi terus kepada rakyat yang memerlukan, pergi kepada masyarakat yang memerlukan, yang kena bom, yang memerlukan, ataupun yang macam gambar-gambar tadi itulah, yang tak cukup makanan dan tak cukup ubat-ubatan. Yang kebanyakan yang kita tengok gambar dekat depan ni adalah gambar-gambar mereka yang memang dipanggil malnutrition, tak ada, tak cukup nutrisi. Tak cukup nutrisi menyebabkan inilah sakit sangat senang dapat, dan juga inilah yang perut jadi kembung kan, tinggal tulang saja sebab makan minum pun tak cukup dan sebagainya. Dulu gambar-gambar ni kita tengok dekat Afrika kan tuan-tuan. Kalau kita ingat dulu-dulu berita-berita, kalau kita tengok ni semua gambar budak-budak Afrika aje. Tapi kita tak sangka sekarang ni yang berlaku adalah di Yaman. Dan Yaman ini kalau kita perhatikan yang disebutkan oleh Adam Khoury tadi itu berkenaan pendakwah yang datang daripada Yaman dan sebagainya, itu bukan zaman sekarang saja. Kalau kita cek balik sejarah, Islam datang dekat Nusantara ini pun pendakwah datangnya daripada Yaman, dari Yaman. Kan? Datangnya pendakwah dari Yaman itulah yang menyebabkan, menjadi salah satu sebab dapatnya hidayah dekat Asia Tenggara ni. Asia Tenggara dapat hidayah dengan pendakwah daripada Yaman, dari Yaman. So kita pula macam tak peduli je. Datuk nenek moyang kita dulu jadi Islam dengan sebab pengorbanan mereka tu datang dari jauh. Tuan-tuan, orang Yaman datang sini, kita fikir kan, kita datang, diorang datang ke tempat yang asing. Cuba kita pergi tempat yang asing, bahasa tak reti, apa cuacanya berbeza, makan minumnya berbeza dan sebagainya, kita pun rasa macam lain macam je. Tapi diorang datang dengan misi yang besar, iaitu misi dakwah. Maka mereka boleh datang dan Islamkan seluruh Asia Tenggara. Bayangkanlah hebat pendakwa-pendakwa Yaman ni, dengan akhlak mereka berdakwah. Dan datuk nenek moyang orang Melayu dan orang Nusantara ni semuanya dapat nikmat Islam, dapat nikmat iman, dapat kenal Nabi SAW kan. Tuan-tuan, orang Arab, saya biasa bawa orang Yaman habib-habib ni datang ke Malaysia. Dulu-dululah, sekarang tidak. Dulu-dulu saya biasa bawa dia orang pergi ke apa? Ulu Yam. Tuan-tuan, bawa pergi ke Ulu Yam, tengok sungai. Saya duduk Gombak, Ulu Yam dekat je. Ulu Yam ni kita tak pandang sangatlah, biasalah. Ulu Yam tu tak ada apa lah, kan? Kita memang mandi Sungai Gombak daripada kecil, kan? Tak ada apalah, biasalah benda tu. Tapi bila kita bawa dia sampai saja ke tempat tu, turun je dari kereta, dia kata apa? Jannah, 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 dia kata. Apa dia? Syurga. Ha, syurga, syurga. Muka tu memang lain terus. Hui, kita dah duduk dalam syurga. Dari pagi sampai tengah hari kita duduk situ, nak ajak balik tak mau balik. Kan, jomlah habib, kita ada program pula lepas ni. Tak apa, tak apa, nak duduk lagi sini. Seronok sangat duduk kat situ. Tak apalah, tu yang seronok. Kena petang tu hujan lebat, guruh, petir, kan? Bila bunyi petir je kita tengok dia, ya Allah, kalah anak kita umur 2 tahun. Kan? Takut sangat dengan petir. Oh, apa dia, apa ni? Petir. Sebab tempat dia tak ada. Kan? Petir, kilat, guruh dan sebagainya. Saya bila tengok dia orang ni macam ni, saya teringat datuk nenek moyang dia orang dulu. Macam mana boleh datang ke tempat kita? Agak macam mana waktu tu pula tu kan, zaman tu pula tu, zaman tak ada teknologi, tak ada apa langsung. Zaman sekarang at least diorang tengok jugalah kat internet, diorang tengok jugalah kat TV Malaysia ni macam mana, kan? Zaman dulu tu diorang boleh datang ke sini, ya Allah, tengok peti, tengok kilat, tengok guru, tengok orang Melayu berkemban lagi waktu tu, kan? Apa, orang mungkin orang asli masih lagi bercawat mungkin, kan? Sampai sekarang pun masih ada lagi. Tapi maknanya dulu, cuba bayangkan macam mana diorang boleh datang tengok macam tu. Terkejut, beruk tak terkejut macam tu, kan? Tapi sebab niat dakwah, mereka tinggalkan anak isteri semata-mata nak sebarkan agama Nabi SAW. Kita agak-agak macam mana, agak anak cucu diorang kita biarkan, kita tak peduli, kita nyaman, diorang tak aman. So macam tak, macam kita kata apa, macam kacang lupakan kulit, kan? Macam kacang lupakan kulit. Kita tak peduli walaupun kita dah dapat Islam. Kita tak kira. Abang Adam Khoury sendiri, Abang Adam ada pengalaman kembali pada Islam. Kita ni lahir-lahir dah kenal Islam dah, kan? Membesar tu dalam suasana Islam. Abang Adam lahir dalam keluarga yang bukan Islam. Bahkan sampai sekarang keluarga beliau ada yang masih lagi belum
kembali pada Islam, kita doakan mudah-mudahan mendapat hidayah belaka. Dan memang berhadapan dengan cabaran bila kita berhadapan dengan orang yang belum menerima hidayah ni. Abang Adam sendiri pun daripada kecil, tadi dah sebut lah, pengerusi sebut, kawan dengan anak ustaz, kawan dengan anak ustaz, kenal lah juga agama Islam ni macam mana. Tapi berapa ramai di luar sana yang tak kenal langsung Islam tu macam mana, tak tahu pun Islam tu macam mana. Dan Abang Adam Qori aktif dalam dakwah kepada khususnya kepada mu'allaf, untuk orang yang baru kembali pada Islam. Tuan-tuan, saya nak tanya ataupun nak minta perkongsian sikit daripada Abang Adam tentang nikmatnya bila mendapat Islam ni. Nikmatnya bila dapat Islam ni, yang mana kita ni, datuk nenek moyang kita dulu dapat nikmat Islam tu dengan pendakwah daripada dari Yaman, kan? Abang Adam dapat nikmat Islam juga, rasa nikmat Islam tu, kembali pada Islam lebih kurang berapa? 7 tahun? 9 tahun. Pengerusi silap tadi, 9 tahun. 9 tahun yang lalu. Mesti pengerusi Google tu data 2 tahun lepas, kan? Okey, jadi 9 tahun lepas, kan? Okey, jadi 9 tahun lalu dapat nikmat Islam, dan sampai hari ni masih lagi istiqamah dapat nikmat Islam tu, yang kadang-kadang kita pun tak rasa macam beliau rasa. Mungkin kita minta supaya beliau dapat sharekan sikit kepada kita untuk kita lebih menghargai. Terima kasih Robby. Hari ini saya diteman oleh bidadari saya dan salah seorang ada adik angkat saya, Daniel Fong. Dia juga seorang mualaf yang banyak mengikut saya, dan saya adalah sedikit sebanyak dapat berkongsi ilmu apa yang saya ada dengan adik angkat saya ini. Alhamdulillah, terima kasih datang. Nikmat selepas balik fitrah adalah bila saya mengucap dua kalimah syahadah. Nikmat itu terus datangnya daripada hati. Sebab apa? Sebab saya masuk Islam bukan sebab saya nak berkahwin, bukan sebab kawan-kawan saya, bukan sebab orang lain, sebabkan Allah. Sebab apa saya cakap macam itu? Kalau saya masuk Islam kerana kawan saya, satu hari nanti bila saya menyesal, saya akan menunding jari dekat dia. Satu jari saya menunding dekat dia, empat jari menunding dekat saya balik. Jadi silapnya dekat mana? Silapnya dekat diri sendiri. Kalau saya masuk Islam kerana ustaz, saya akan tuduh dia juga bila saya menyesal nanti. Ini semua pasal ustaz lah, saya masuk Islam. Jadi saya tak ada niat yang bersih, saya tak ada niat yang betul bila nak masuk Islam. Jadi saya ambil keputusan, saya masuk Islam kerana Allah. Mungkin saya tak kenal lagi Allah, tapi Allah dah bagi saya hidayah, Allah dah bagi saya petunjuk, dan saya masuk Islam kerana Allah. Sebab saya tak nak menuding jari kepada sesiapa. Sebab selepas saya balik fitrah, setahun selepas saya balik fitrah, macam-macam fitnah saya dapat. Alah, dia ni masuk Islam sebab nak job. Alah, dia ni masuk Islam sebab nak kahwin. Alah, dia ni masuk Islam sebab nak duit. Secara jujurnya, selepas saya mengucap dua kalimah syahadah, sepusing pun saya tak dapat. Orang kata masuk Islam dapat duit. Mana duit eh? Tak ada. Dan macam-macam fitnah, macam-macam tuduh lah saya dapat. Tapi disebabkan saya yakin dengan Allah, saya yakin ini adalah salah sedikit saja ujian Allah nak bagi saya, saya terima dengan redha, saya terima dengan hati yang lapang. Dan saya dapat belajar satu ilmu daripada murabi saya macam inilah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kali hamba Allah tu lalu depan Rasulullah, Rasulullah akan bagi tahu dekat sahabat, ini adalah ahli syurga. Tiga kali Nabi ulang, ini adalah ahli syurga, sampai sahabat tak puas hati. Anak Sayyidina Ali tak puas hati, dia pergi menyamar sebagai orang musafir. Dia pergi tinggal dekat rumah yang Nabi kata ahli syurga ini. Tinggal 2-3 hari, dia balik-balik, dia cakap dengan Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang Rasulullah buatkan boleh cakap dia ni ahli syurga, sedangkan saya menyamar sebagai musafir tinggal di rumahnya, tak ada benda pun.
ibadah biasa je, solat lima waktu biasa je, dia pun taklah bangun solat tahajud, tak adalah berzikir beraya-aya berzikir sangat. Kenapa Rasulullah kata dia orang ahli syurga? Dan Rasulullah kata disebabkan dia tak ada hasad dengki dekat hati dia, Allah masukkan dia dalam syurga. Subhanallah. I want to be that guy, I want to be like him. Sebab hati kita bukan senang nak bersih, hanya Allah saja yang boleh dapat bersihkan kita, hanya Quran saja dapat bersihkan jiwa kita. Jadi I want to be that guy. How to be that guy? Ini sangat susah. Inilah kita kena terus istiqamah. Kita kena berkawan dengan orang-orang yang baik. Kita kena berkawan dengan orang-orang yang ada ilmu. Kita kena berkawan dengan orang-orang yang sentiasa bawa kita ke jalan Allah, bawa kita ke jalan majlis ilmu. Di situ kita dapat sedikit ilmu dan kita boleh terus istiqamah. Bila kita ada ilmu, kita ajar orang lain. Bila kita belajar, kita mengajar. Itu adalah yang terbaik untuk kita menjadi yang lebih baik. Jadi di sini saya dapat belajar di sini ialah jangan ada hasad dengki. PhD ni sangat banyak. Buanglah PhD tu. Ini PhD yang tak guna, yang tak boleh pakai punya PhD. So bagi saya nikmatnya bila masuk Islam adalah bila saya mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selepas saya mengucap dua kalimah syahadah, ustaz yang mengislamkan saya itu dia tanya saya apa nama Islam saya. Saya pun tak tahu datang daripada mana. Adam saya sebut dulu. Nama Adam saya sebut dulu. Tapi Adam tu datang daripada mana saya tak tahu. Dekat rumah bila saya nak saya dah fikir nak dekat rumah, nama saya Yusri Lee. Saya nak letak, tapi bila mengucap dua kalimah syahadah Adam Kori Lee bin Abdullah. Masya-Allah, saya pun tak tahu datang mana nama itu. Tapi itulah nikmatnya bila saya masuk, saya mengucap dua kalimat syahadah. Dan nikmatnya bila saya dapat berkawan dengan sahabat-sahabat yang baik seperti murabi saya, seperti sahabat dunia akhirat saya, Haliza Helmin, sangat istiqamah dalam ilmu. Inilah orang-orang yang saya nak jumpa dan inilah orang-orang yang saya nak dekati supaya saya tidak terpesong daripada ajaran yang sesat, terpesong dengan ajaran yang tak betul. Jadi mereka ada ilmu, mereka tidak kedekut ilmu. Ini yang best. Mereka tidak kedekut ilmu. Apa yang kita tanya, mereka akan tolong kita sampai kita dah faham, sampai kita dapat. Jadi itulah nikmatnya bila kita sebagai seorang Islam. Saya nak bantu Yaman bukan sebab saya seorang Cina, bukan seorang apa. Disebabkan kita sama-sama Islam. Kita nak bantu mereka sebab kita seorang Islam. Apa itu Islam? I sincerely love Allah Muhammad. Itulah Islam nama dia. So jadi sebagai seorang Islam, bantulah Islam. Nabi pun kata, selagi kita Islam, itulah kita bersaudara. Jadi kalau kita bersaudara, kita kena bantu saudara kita. Wallahu'alam. Allah, tuan-tuan, dengar Adam Qori, Yaman Adam Qori bercakap tu kita teringat ayat Quran innamal mu'minuna ikhwah, kan? Hanya sesanya orang yang beriman itu adalah saudara. Allah Taala gunakan perkataan hanya sesanya, innama. Innama ni maksudnya tak ada lain. Memang itu jelah. Orang yang beriman bersaudara. Maksudnya saudara kita yang sebenar-benar adalah saudara iman. Saudara seiman kita, saudara seislam kita, itulah yang sebenar-benar saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi tengok Abang Adam cakap tu memang teringat benda tu lah. Teringat memang betul lah. Yang pentingnya adalah iman, yang pentingnya adalah Islam. Patutlah Nabi SAW bila berhijrah ke Madinah, tengok orang Yahudi puasa Ashura, kan? Nabi SAW tanya pada orang Yahudi kenapa puasa Ashura, sebab meraikan keselamatan Nabi Musa AS daripada Fir'aun. Apa yang Nabi SAW jawab? Nahnu ahaqqu bi Musa. Kita lebih layak dengan Nabi Musa berbanding dengan orang Yahudi. Walaupun dari segi darah, dari segi bangsa, orang Yahudi satu bangsa dengan Nabi Musa, sama-sama Bani Israel. Dan Nabi Muhammad SAW orang Arab. Macam mana pula Nabi SAW kata kami lebih layak untuk bergembira dengan Nabi Musa berbanding dengan orang Yahudi?
Sebab iman, sebab akidah yang sama. Nabi Musa dengan Nabi Muhammad SAW, iman yang sama, akidah yang sama. Orang Yahudi dah tinggalkan ajaran Nabi Musa, walaupun bangsa yang sama, dah tak ada nilai dah. Dan Abang Adam Khoury juga ada artikel, beliau juga adalah kolumnis di Setiap Ahad, di Surat Khabar Metro, Metro Ahad. Metro Ahad, beliau ada kolom beliau yang kolom dakwah beliau, yang kita boleh baca, boleh dapat manfaat insyaAllah daripada perkongsian beliau. Beliau bukan ustaz, dia kata, beliau bukan ustaz, tapi dia jadi kolumnis Metro dalam ruangan dakwah setiap minggu, insyaAllah. Dan saya tak beli Surat Khabar Metro, cuma dapat baca dekat online ataupun baca dekat Instagram Abang Adam Khoury je. Dia biasanya dia akan snap apa kolom tu, kita boleh baca. Dan memang perkongsian beliau perkongsian yang baik, perkongsian yang masya-Allah memberi manfaat untuk kita insya-Allah. Okey, Eliza sendiri. Eliza belum ada kolom Oh, banyak tawa tapi tak sempat nak menulis. Nah, memanglah. Kalau tawa tu memang banyak kan. Dia tawa ada, rasa ada. Tadi kan rasa halal kan, rasa tawa pun ada. Okey. Bila kita bicara tentang nak membantu orang Yaman, nak bantu orang Syria, nak bantu siapa-siapa pun di seluruh dunia ni, sama ada dalam negara dan luar negara, dan Muslim Care Malaysia memang satu pertubuhan yang aktif bantu seluruh dunia, bukan sahaja Yaman. Bahkan kami ni, sampai kami kadang-kadang jadi fras tuan-tuan, nak cakap betul-betul terang-terang ni kan, ni Esko Muslim Care dekat belakang ni. Apa, kadang-kadang kami fras sebab Muslim Care dia tak boleh fokus kepada isu Yaman sebab dia terlalu banyak kan. Nah, isu Rohingya pun dia nak dia orang tolong juga, isu yang dalam negara sendiri berapa banyak, dari Perlis sampai ke Sabah, isu Syria lagi, isu di Palestin lagi, di Jepun ada dua buah masjid dah dan sebagainya. Jadi terlampau banyak kan. Jadi yang kita ni nak tolong Yaman ni, oh mana ni, jadi Allah, jadi macam geram kadang sebab terlalu banyak tolong. Tapi ialah kita fahamlah kan, dan kita cemburu sebenarnya betapa rajinnya diorang, sukarelawan belaka. Esko-eskonya dari pengurusi sampai eskonya semuanya tak ada gaji. Tak bergaji tuan-tuan Maknanya sumbangan daripada tuan-tuan tu memang untuk kegunaan orang lain, bukan untuk diorang. Nah, memang diorang tak ambil gaji pun daripada Muslim Care tu. Sampai gitu sekali. Jadi Eliza sendiri, Abang Adam Khoury dan juga kita ramai lagi artis-artis yang terlibat dalam membantu misi-misi Muslim Care Malaysia. Kami juga tak ada mengharapkan satu sen pun daripada Muslim Care Malaysia. Dan memang itulah yang saya sebut awal-awal. Bila ajak je mana-mana selebriti, antara benda yang saya sebut, saya kata ni bukan ada gaji, bukan ada allowance, bukan ada bonus, bukan ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa langsung. Harap bantuan daripada Allah Ta'ala je. Kan? Jadi termasuklah Eliza yang dah beberapa tahun dah terlibat. Memang kita tak ada minta langsung daripada Muslim Care sebarang duit. Cumanya, kita fikir apa yang kita boleh tolong dan macam mana kita nak. Eliza dia dah beberapa tahun terlibat dalam misi-misi kemanusiaan. Kadang ada juga pengalaman-pengalaman berjumpa dengan orang sana sini yang kreatif dalam nak membantu. Mungkin tuan-tuan malam ni bantu, ada tabung-tabung yang disediakan insya-Allah. Tapi katakanlah selain daripada tu, apa lagi yang kita boleh buat? Silakan Izzah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ada seorang sahabat kepada sahabat saya. Dan waktu itu dia menceritakan bahawasanya sahabat ni seorang perempuan, dia belajar dekat USIM. Ayah dia baru meninggal dan maknya pula tinggal di kampung dalam keadaan yang tidak sihat. Jadi bila student ni USIM ni, dia akan dapat ialah duit awal, duit PTPTN. Student ini dia akan ambil sikit duit untuk bayar yuran dan selebihnya duit itu akan diberikan kepada ibunya yang berada dekat kampung. Jadi setiap hari kalau dia nak makan nasi kosong, dia akan beli seekor ikan yang akan dibelah kepada tiga. Waktu pagi dia akan makan sedikit nasi dan dia akan makan bahagian ekor ikan. Bila balik tengah hari dia akan makan sebahagian lagi dan dia akan makan di tengah ikan itu. Dan bila malam dia akan habiskan yang lain.
Satu hari bila dia balik daripada pengajian, masuk ke dalam rumah, tiba-tiba makanan dia ini telah pun ada dalam tong sampah. Dia tanyalah, mana makanan saya? Jadi kakak tu katalah, kami ingat ke makanan kucing. Yalah, sebab makan sikit-sikit, jadi kami ingat ke makanan lama kami dah terbuang. Dia pun senyum, tak apa tak apa. Andai kata akak ada masak lebih, simpankan untuk saya, untuk saya makan pada esok hari. Bukan dia nak makan pada malam itu, tapi dia nak makan pada esok harinya. Bila masuk bulan Rejab dan juga bulan Syakban, mereka ini adalah orang yang kuat berpuasa, Masya Allah. Satu hari sahabat ni pun kata, jomlah kita buka puasa kat luar. Dia kata, tak payahlah kita buka puasa kat luar. Nanti kalau buka puasa kat luar, nanti banyak habis duit pula. Apa kata, saya masak dekat rumah, andai kata ada duit lebih RM20, kita masuk dalam tabung Syria. Kita masuk dalam tabung Syria sebab ramai lagi orang luar sana lebih memerlukan. Padahal beliau ini adalah orang yang memang miskin, yang memang tidak ada duit, yang keluarga ayah pun baru meninggal, makanan dia pun tak cukup, tapi dia boleh fikirkan untuk membantu orang lain. Dan Masya Allah, kisah ini saya kongsikan kepada Ustaz Zuramli, dan Ustaz Zuramli menceritakan di dalam Radio IKIM FM. Dan kisah ini bila keluar dalam Radio IKIM FM, pada malam tu juga ramai sangat, tiba-tiba saya mendapat panggilan, orang minta nombor akaun untuk derma kembali kepada pelajar yang berada dekat USIM ni, Masya Allah. Jadi bila dihubungi pelajar ini, kata, ramai orang nak derma ni, nak bagi kamu duit untuk bantu kamu. Dia pun senyum, dia kata, Masya Allah, saya pun tak sangka tiba-tiba cerita ni boleh jadi viral. Dia kata, bukan saya tak nak duit ini bagi pada saya, tapi sebenarnya saya masih ada kaki, saya masih ada tangan untuk berusaha sendiri. Sebaliknya duit-duit ini boleh disalurkan kepada mereka yang betul-betul memerlukan. Antaranya ketika itu kisah Yaman tak keluar lagi, orang Syria masih lagi memerlukan berbanding dengan saya. Jadi simpan duit itu, berikan kepada orang lain. Masya Allah, waktu itu saya mendengar kisah ini, begitu murninya seorang pelajar yang di Malaysia, yang dekat USIM ni, pun boleh berfikir sedemikian rupa. Dan saya juga pernah bermusafir dengan Ustaz Zuramli di Spain. Kisahnya lebih kurang macam ni lah, kalau silap saya minta maaf lah, tapi kisah lebih kurang macam ni. Dia kata, ada seorang lelaki ini, dia nak renovate rumah dia. Harga rumah tu lebih kurang dalam RM13,000. Dan di depan rumah dia tu ada masjid juga nak renovate. Harga lebih kurang RM13,000 juga. Jadi kalau kita lah ibu-ibu ayah-ayah kan, kalau masjid nak renovate, kita bagilah berapa, kita nak bagi 50 ke 10 ke 100 ke. Tapi tidak, dia pun fikir, berapa nak bagi? Tiba-tiba keluar Perak pula, tak tahu lah kenapa ya. Minta maaf lah kalau orang Perak sini. Tak hidup lah teman tahu berapa nak bagi ni. Dipikir-pikir, tak apalah, kita bagi 13 cukup-cukup apa yang masjid nak. Dia nak biayai semua. Dia bagi RM13,000 untuk renovate masjid tu. Tak apa, dia tak renovate rumah dia pun tak apalah. Dan subhanallah, beberapa bulan kemudian dia dapat satu projek. Dan projek itu adalah harga yang dia tolong renovate masjid tu, 13 juga angka dia. Tapi projek itu berharga RM13 juta. Allah Maha Kaya, dalam keadaan dia bagi tanpa difikir apa-apa, dah bina masjid pula itu, Allah boleh ganti lebih daripada itu. Ada juga sahabat-sahabat lain, Masya Allah, yang student-student ni tak tahu nak bagi sedekah apa, nak infak apa, dia pergi ambil dari masjid ke masjid, R&R, ambil telekung, dia pergi cuci, dia letak balik. Ada yang seorang pakcik yang memang penglihatannya tidak ada, dia buat satu tugas yang sangat mulia. Bulan Ramadan, dia pergi duduk dekat bazar Ramadan untuk derma kepada sekolah tahfiz. Bila orang derma, ada student ni derma RM1, dia punya terharu, dia kata, pakcik tak ada apa nak bagi balik pada kamu, padahal dia derma RM1 je. Pakcik hadiahkan kamu 3 kul. Jadi pakcik tu bacalah 3 kul untuk hadiahkan balik kepada pelajar ini, Masya Allah. Begitu macam-macam cara sebenarnya untuk cara kita juga berbuat baik. Jadi di sini, Masya Allah, saya mungkin boleh cadangkan supaya kita ni istiqamah dalam berderma. Mungkin kita boleh wujudkan satu tabung dinamakan tabung subuh. Kenapa tabung subuh? Pertama, untuk kita motivate diri kita bangun subuh lah. Anak-anak kita bangun subuh, lepas solat subuh ramai-ramai, ibu, ayah, anak-anak, adik-beradik semua, okey jom ramai-ramai, kita bersemangat kan bila buat jemaah. Okey, kita derma masuk dalam tabung subuh. Bila dah penuh, kita boleh bank in kepada Muslim Care. Ataupun cara lain, kita boleh buat auto debit. Nanti boleh tanya kepada tim Muslim Care, supaya kadang kita lupa nak derma hari-hari, terlupa. Jadi bila kita buat auto debit, potongan tiap-tiap bulan, mudah-mudahan ustaz
Saya selalu cakap, kalau kita niatkan nak auto debit selama 2 tahun, tiba-tiba kita meninggal besok. Tapi Allah kira sebab niat kita memang nak derma selama 2 tahun itu. Ataupun boleh share daripada kita punya Facebook, fanpage, siapa yang ada lah. Juga Instagram. Facebook kami bernama Peace for Yaman. Peace tu peace lah, bukan pistol ya. P-E-A-C-E peace, for tu huruf 4, nombor 4. Dan Yaman, Y-E-M-E-N. Jadi banyak post-post yang kita akan postkan dekat situ, boleh share kepada orang ramai. Ramai lagi share, insyaAllah mudah-mudahan banyak lagi kita akan dapat manfaat dia. Bila kita buat satu derma itu, kita tahu Allah boleh bagi 700 biji benih, Allah boleh bagi kebun-kebun dekat akhirat. Dan masyaAllah, saya teringat satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbunasi. Tidak sempurna iman seseorang itu kalau kita ni tak kasih pada saudara kita seperti mana kita kasih pada diri kita sendiri. Kita sayang, kita cakap, kita duduk dalam Ramadan majlis, ya Allah kesiannya, kita tengok anak-anak tadi, masya-Allah, kuku-kuku nampak tulang. Tapi ia tidak akan bermakna kalau sekadar kesian saja. Jadi kita kena take action, antaranya adalah sangat memerlukan apa sekarang adalah memerlukan sumbangan daripada tuan-tuan dan puan-puan, dan boleh share lagi kepada orang lain supaya lebih ramai akan infak. Mungkin cara lebih kreatif lagi adalah mungkin yang berniaga boleh potong siap-siap, nak bagi RM1 ke RM2 ke berapa yang kita rasa mampu, setiap jualan itu kita potong siap-siap. Nanti bila dah terjual, insya-Allah jualan kita lebih barakah. Ini yang dilakukan oleh sahabat saya, Felina. Felina Butik, dulu dia berniaga biasa, sekarang ni dah jadi, dah buat construction, memang sangat kaya, super duper kaya, masya-Allah. Dia buat apa? Contohnya kalau dia hasil 1000 helai baju, dia akan ambil 10% untuk sedekah. Iaitu 100 selai baju dia akan infak kepada orang. Siap-siap dia bersihkan terus harta dia begitu. So mungkin itu Ustaz boleh tambah lagi lah, antara yang saya terfikir lebih kurang macam tu. Wallahualam. Banyak dah tu tuan-tuan, tinggal nak buat je sebenarnya. Dan ujung nanti insyaAllah kita akan ada satu video pendek berkenaan dengan Yaman. Cuma saya teringat, saya nak tambah sikit lah. Saya jumpa seorang budak di Kedah. Waktu tu saya ceramah Maulid Nabi, Maulid Rasul di Al-Ustah, di Hospital Sultan Abahiyah. Bila saya ceramah tu, pagi tu, habis ceramah, terima kasih, jazakumullah khairah, ingat buat baju je pandai, tuang air pun pandai, insyaAllah kan. Orang Cina kan terkenal tuang teh kan. Okay. Bila saya ceramah tu, habis ceramah ada seorang budak datang jumpa saya. Kata, Ustaz, nah RM400 untuk Syria. Kebetulan waktu tu memang tengah buat correction untuk Syria lah. Jadi dia kata, nah Ustaz, RM400 untuk Syria. Budak tu budak sekolah lagi. Saya tengok budak ni, saya kata, ai, banyaknya duit dia. Sampai RM400, banyak betul duit nak bagi pada orang Syria. Kan, kita pun terkejut, budak kan, RM400 tu satu jumlah yang sangat besar. Dia kata, Ustaz, ni bukan duit saya. Kan, saya bila dengar macam tu lagi terkejut. Kan, sudah dia curi duit siapa pula bagi kat kita. Dia kata, bukan duit saya Ustaz, tapi duit ni saya dengar macam ni je. Saya dengar Ustaz kata, Ustaz nama yang sini, saya baca, saya tengok iklan kata Ustaz nama yang sini, Ustaz pula dah buat collection untuk Syria. Saya dengar je kata Ustaz Namai kalau Ustaz ni, saya terus jumpa Pak Long saya, Mak Ngah saya, seorang-seorang saya minta duit untuk Syria. Pak Long meh duit untuk Syria, Mak Ngah meh duit untuk Syria. Lepas seorang-seorang bagi, maka cukup jumlah RM400. Maka dia pun bagi. Saya fikir dalam hati saya, kata budak ni bijak, kan? Bijak sangat, bijak cari pahala. Dia dah dapat pahala sedekah RM400 walaupun dia tak ada duit sebanyak tu. Sebab dia punya kerja, dia carikan, dia tolong carikan. Maka sebenarnya benda ni boleh juga pada kita. Kita ada WhatsApp group, kita ada kawan-kawan yang ramai dekat tempat kerja ke, dekat masjid ke, dekat kejiranan ke dan sebagainya. Kawan-kawan ni semua kita boleh pau belaka. Pau. Bukan untuk diri kita tapi untuk orang lain. Kalau dia orang percaya pada kita lah. Tapi mudah-mudahan tuan-tuan orang percayalah, orang masjid. Jadi bila kita cakap dengan dia ni, ada bantuan ni untuk orang Syria apa semua kan, kita tolong. Sebab kadang-kadang kita bagi nombor akaun, dia tak transfer.
Walau RM10 pun dia malas kan? Tapi kalau kita tolong dia untuk sampaikan, maka dia okey, tak apalah lah RM10 dia bagi. RM10 seorang, bayangkan 10 orang dah RM100. Itu kalau seorang RM10 kan? Kalau ada 50 orang, 100 orang yang tolong, berapa banyak dah kita dapat. Semalam tuan-tuan, saya ceramah di satu masjid, di satu kampung. Saya sharekan sikit dengan jemaah masjid tu, dengan AJK masjid tu. Saya kata, kami ada 8 buah sekolah, alhamdulillah sekarang ni. Bukan Muslim Care, tapi saya dengan sahabat-sahabat dalam Akademi Darul Ulum. 7 buah sekolah di Negeri Sembilan, 1 buah sekolah di Terengganu. 8 buah sekolah. Jadi AJK Masjid kata, tak apalah ustaz, orang bandar banyak duit, bagi bagi banyak, senanglah ustaz buat sekolah. Saya kata, pakcik, bukan masalah banyak orang bandar banyak bagi duit, tidak. Kadang kita pergi kampung lagi banyak lagi bagi duit. Tapi kami buat sistem, satu orang bagi RM20 sebulan. Satu orang bagi RM20 sebulan. Itu saja yang kita minta. RM20 sebulan buat standing instruction, buat auto debit, kan? Dan alhamdulillah 8 buah sekolah kita dapat buat sekarang ni, alhamdulillah. Dengan berapa ramai pelajar dan guru yang kita sponsor, percuma semua sekali pelajar belajar kat situ. Jadi tuan-tuan, bila kita perhatikan, dengan cara macam mana? Dengan cara yang sedikit tapi ramai, kan? Dan kita perlukan orang-orang yang boleh terus untuk bantu macam tu. Jadi tuan-tuan, kita semua dapat peluang tu. Saya sendiri, Abang Adam Khoury, Rizal Hilmi, kami belum jadi jutawan. Abang Adam jutawan dah? Belum. Okay. Okay. Yeah. Tapi setiap kali kami buat collection untuk luar negara ni, kami terus target kami nak jadi jutawan. Macam mana cara dia? Macam dulu bila untuk Syria, kami kata ni 1 juta untuk Syria. 1 juta untuk Syria. Yeah. Dan alhamdulillah memang dah 1 juta dah pun. Yeah. Sebab memang setiap kali rombongan Muslim Care pergi ke sana, bawa lebih kurang RM200,000 ke RM300,000. Sekarang ni rasanya dah 9 ke 10 trip dah pun pergi. Hanya dah lebih 2 juta pun, 3 juta. Tuan-tuan. Untuk Yaman pun sama juga. Kami letakkan target 1 juta untuk Yaman. Kami bukan ada duit 1 juta, dalam tabung tak ada. Tak tahu lagi lah, belum check lagi lah bank account, kok-kok dapat 2.6 bilion tiba-tiba kan. Tapi belum ada lah, belum. Jadi oleh kerana belum ada tu, maka kena cari cara nak dapatkan pahala 1 juta tu. Nak jadi jutawan pahala tu, dengan cara apa yang kami boleh buat, itulah yang kami usahakan. Sama juga dengan tuan-tuan, tidak kurangnya tuan-tuan juga boleh bersama-sama dengan cara begitu, kan? Sebarkan kepada kawan-kawan dan sebagainya, tolong kolekkan dan sampaikan kepada pihak yang berkenaan, insyaAllah. Dan kita dah tak banyak masa, biasanya kita akan tamat forum, standardnya forum 9.30 akan habis, ceramah pukul 9, forum 9.30, itu target biasanya habis begitulah, kan? Dia kata apa, mula lambat tak apa, habis mesti tepat pada masanya. Ni bukan bola ustaz, ada masa kecederaan. Dia gitu. Jadi untuk kesimpulan sikit, seminit dua minit daripada Abang Adam, kemudiannya Heliza, kemudiannya kita akan tengok video sikit, kemudiannya baru kita tangguhkan, insyaAllah. Silakan Abang Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Seminit je ustaz, ke setengah minit bolehlah ustaz, masih cedera ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, 3 pesanan yang saya nak pesan di sini. Senyum selalu, selalu bersangka baik, insyaAllah hati tenang. Biar hilang kawan, hidup tak mewah, dari hilang keluarga tercinta, hilang keluarga tercinta, akhlak dan juga Allah dan juga agama. Qanaah asal punya rasa cukup, hidup ini pasti indah. Tuan-tuan dan puan-puan, hari-hari kita bangun pagi-pagi lepas solat subuh, kita pergi makan nasi lemak, kena teh tarik. Tengah hari kena nasi kandar, masya-Allah sedap. Petang kita boleh makan mi goreng, kita boleh makan apa saja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelahkanlah sedikit duit untuk tabung Yaman yang kami mohon di sini. Tolonglah mereka, tolonglah kami untuk dapatkan bantuan ataupun derma untuk murabi saya dan juga Helza Hemi untuk bawa derma ini ke Yaman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inna amalu biniyat, dermalah kerana Allah.
dan Allah akan bantu kita insya-Allah. Wallahu alam. Silakan Liza. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, siapa yang nak buat auto debit saham akhirat yang berpanjangan insya-Allah, nanti boleh dapatkan dari Ustaz Said lah kot. Dia ada isi borang, so kita boleh pilih lah berapa nak, sama ada daripada RM10 ataupun lain-lain amount lah. Mungkin dia nak buat RM1 juta sehari ke, kita tak tahu kan. Masya Allah, kita tidak tahu kan, rezeki Allah bagi dahsyat sangat, kita tak tahu. Jadi boleh dapatkan borang ini. Dan sebenarnya kami ada bawa buku, buku yang saya dengan Ustaz Said Abdul Kadir juga tulis, buku Kuanta. Macam-macam adalah di luar sana. Tak tahulah di mana-mana, yang penting di luar nampak buku tu, itulah ya, daripada kita orang. Dan juga saya ada bawa flyers, siapa yang berhajat untuk pergi umrah pada 13 Mac hingga 24 Mac bersama dengan Ustaz Datuk Dr. Izhar Arif, boleh dapatkan flyers juga. InsyaAllah akan diedarkan. Dan bulan 11 pun insyaAllah kita akan pergi juga cuti sekolah. Apa pun, kita kembali kepada Yaman. Tak aman, kita nyaman. InsyaAllah mudah-mudahan inilah peluang yang kita ada. Kematian demi kematian setiap hari kita dengar. Mudah-mudahan dengan niat murni ini kita nak membantu, insyaAllah membantu orang lain, Allah akan mandu dan bantu urusan kita dunia akhirat insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih kepada Liza. Dan buku tadi lupa nak sebut, buku tu memang malam ni saja. Bukan malam ni saja sebenarnya, memang kami sepanjang masa ada portion untuk Muslim Care dan sebagainya. Cuma malam ni memang khusus portion daripada jualan tersebut akan diberikan kepada tabung Yaman tu sendiri, untuk Peace for Yaman insyaAllah. Jadi sambil membeli, sambil menderma insyaAllah. Dan boleh dapat tanda tangan Liza juga insyaAllah. Sempat eh. Dia lapar tuan-tuan eh. Jangan lama-lama sangat minta tantangan dia. Tadi dia dah sebut dia lapar. Dah lah sekarang ni mulut ada gigi tuan-tuan. Ada besi. Gigi ada besi. Mulut memang ada gigi. Gigi ada besi. Jadi sekarang ni tak sabar nak makan dah tu. Jadi sebelum tu kita tengok video yang disediakan oleh pihak Peace for Yaman Muslim Care Malaysia. Terima kasih. Okay, alhamdulillah. Ada satu lagi. Oh, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salima Hamid. Saya Haliza Helmi. I'm Hazmi Helmi. I'm Yahamza from Malaysia. Saya Ustaz Said Abdul Kadir Jufri. Saya Zain Saidin. Saya Afni Syauki. Saya menyokong. Mensokongkan. Saya menyokong. And I support. Dan saya support. Campaign Peace for Yaman. 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 Hashtag Peace for Yaman. Yang rahmati lagi dikasih oleh Allah SWT sekalian, baju yang saya pakai tu baju yang daripada Adam Kori lah. Okay, hujung sekali, ingat doa Nabi SAW. Nabi doakan keberkatan untuk ahli Yaman. Allahumma barik li Yamanina. Ya Allah, berkatilah untuk Yaman kita. Dan kita juga nakkan keberkatan
yang Nabi SAW sudah doakan itu, maka kita sama-sama membantu mereka dengan niat mudah-mudahan Allah berkati kita, berkati keluarga kita, berkati pekerjaan kita, berkati rezeki kita, anak-anak cucu kita. Semuanya kita nak keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah selesaikan segala masalah kita, buka segala ruang-ruang yang kebaikan untuk kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita kebaikan demi kebaikan dengan cara kita membantu mereka yang telah didoakan oleh Nabi SAW sendiri dalam doa baginda. Dan yang gambar di depan adalah insiden yang baru berlaku. Ini gambar yang kita baru dapat tadi kan? Tadi, semalam. Gambar yang kita baru dapat semalam yang berlaku di Taiz. Taiz ni di Yaman lah. Taiz di Yaman. Budak yang bernama, saya nak cari nama dia, dah lupa dah sebenarnya ni. Apa dia nama dia? Nawar Al-Awlaki. Ni dia. Budak umur 8 tahun. Nawar Al-Awlaki, 8 tahun. Mangsa terbaru kekejaman tentera Amerika Syarikat semalam. Dia dilaporkan dibunuh dengan beberapa tembakan dan salah satu menembusi lehernya. Turut terkorban ayah dan abangnya dari keluarga Al-Awlaki. Dan tuan-tuan boleh tengok sendiri dalam Instagram Peace for Yaman. Ada banyak lagi perkembangan-perkembangan terkini yang berlaku di Yaman. Dan yang terkini sekali yang kami tawarkan adalah food basket. Food basket untuk mangsa perang Yaman yang tidak didendang, RM200 satu bakul untuk 3 hingga 6 orang sekeluarga untuk bekalan 3 minggu, yang mengandungi beras sebanyak 10 kilo, minyak 2.4 liter, gula 5 kilo, susu 800 gram, tepung 10 kilo, kacang 10 tin, garam 1 kilo dan kurma 1 kotak. Semuanya dia punya kos dia adalah sebanyak RM200 satu basket. Jadi food basket ni kita nak edar-edarkan pada minggu hadapan insya-Allah di Yaman. RM200 kita boleh belanja untuk satu keluarga selama 3 minggu. Itu dia punya jangkanya lah, lebih kurang gitu. Jadi mudah-mudahan adalah di kalangan kita yang dapat bersama-sama insya-Allah membantu mereka di sana. Dan tuan-tuan, di hadapan kita ni ada wakil-wakil daripada Muslim Care Malaysia dan juga Peace for Yaman. Ada Abang Syam yang depan laptop daripada tadi adalah Esko Penerangan Muslim Care Malaysia, dan juga yang berjubah hitam adalah Tuan Syed Muhammad Khair, koordinator kepada program Peace for Yaman. Beliau kiranya ketua lah, Chef de Mission untuk program ni. Beliau pun banyak keluarga di Yaman dan sebagainya. Jadi beliau terus bersama dengan Muslim Care Malaysia. Beliau kalau tuan-tuan biasa tengok TV, tengok berita, biasa tengok muka beliau. Kalau tengok berita lah. Kalau tak kalau menyampah tengok berita, memang tak nampak lah muka dia. Kan? Cuma ni sebelum ni lah. Sekarang tak baca berita lah, kena dengar ceritanya. Kan? Jadi sekarang ni dia buat berita pula. Kan? Okey, jadi cukup setakat tu, dan terima kasih kepada pihak masjid yang bekerjasama, dan juga kepada tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah saya, abang kakak saya yang istiqamah sehingga akhir. Dan mudah-mudahan kita semua Allah Ta'ala golongkan di kalangan mereka yang diakui umat Nabi SAW di hari akhirat nanti. Mudah-mudahan apa yang kita tolong umat Nabi SAW ini melayakkan kita untuk menjadi ataupun diiktiraf sebagai umat Nabi SAW. Itulah yang kita nak sangat-sangat. Mudah-mudahan di hari akhirat nanti kita dapat bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Cukup setakat itu. Aku lukau lihada wa astaghfirullahalazim li walakum. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr.